Hello semua, selamat kembali ke Jomai Grand Datu Anniversary Edition. Sambung lagi yang video lepas yang aku annoyed gila babi tu. Ni sambung balik. Kita masih dalam sambungan yang lepas lah. Masa aku last time aku cut masa kata apa, cut scene selepas battle dengan Melfis. So ni sekarang tengah dalam apa panggil eh, dalam mimpi. Nak kata mimpi tak jugalah, dia macam dalam dunia koma si Ryudo. Dan sekarang ni si Melania nak selamatkan Ryudo. So kalau dia hancurkan, kalau dia ambil, aku kata kalau dia bunuh, bukan bunuh lah, kira dia hapuskan Horn of Velma, automatik dua-dua akan mati. So dia tengah nak selamatkan lah dia. Yep, ni sekarang tengah macam flashback, tapi disaluti oleh illusion benda lain lah. Sebab dia nak kena lawan dengan Horn tu kan. Ya, Millenia, Chino Rescue. Actually aku main balik battle dengan Melfis sebelum aku record benda ni. Dan ya, aku dapat achievement yang aku cakap yang hari tu lah, yang kena damage kan Melfis guna Nido sahaja. Yes. Sebab aku ada equip apa yang nama benda tu, kira ada, aku ada equip ability untuk evade, bukan evade, counter dekat si Marek. Sebab tu dia pergi damagekan si Melfi masa yang last punya episode tu. Aku geram betul, aku tak perasan lah benda tu. Ya, itulah dia. Masa menakutkan cara dia tolil. Siapa pula lah yang mesej-mesej ni kejap lah. Korang layan lah dulu. Ini antara cutscene yang paling panjang sekali yang aku dah hadap selama ni, selama main game apa-apa lah, RPG ke apa ke. Ini paling panjang sekali. Aku rasa macam, eish, macam mana lah boleh ada yang paling panjang macam ni.
Apa? Mr. Bean turun. Okay, bukan. Aku tak boleh nak kontrol karakter, aku tak boleh nak kontrol dialog, aku tak boleh nak kontrol semuanya. So, aku layan je apa yang ada. Aku tak boleh nak cepatkan scene ni. Dia memang dah set. Aduh. Taklah. Aduh. Ya. Sini dah 7 minit. Dah hampir 8 minit. Masih stuck dengan cutscene. Oh, please. Aku sampai malas nak baca dah. Apa yang berlaku sekarang ni? Okay, dia cerita asal-usul macam mana dia dia terjerumus. Fifis, aku baru nak idolakan kau. Okay, banyak pula mesej masuk, so kita layan mesej je. Macam okey. Dia sudah pulang ke dunianya. Tolonglah cepat. Fast forward. So, kalau korang bosan nak tunggu, korang fast forward je lah. Aku rasa dalam minit ni ke 10 ke apa, then baru aku boleh ikut. Aku agak. Minit ke 10 ke, korang forward lah. Aku pun rasa macam nak cepatkan dia video ni, tapi tak apalah. Okay.
sekali milenia yang terambil horn tu kan. So dia memang dah Velma. Dan dia pun dah ambil beberapa part Velma. Anytime dia boleh jadi Velma semula. Aduh, kau nak pergi apa? Token of my promise to become stronger person. Okay. What token? Nanti aku jual nanti token kau. Kau memang tak guna. Nyalah kau orang. Kau orang salah. Dia kan satu kampung salah tau. Tapi dia salahkan seorang. Celaka tu orang macam ni. Macam mana? Ya, kita kena merentas laut lagi dah ni. Ya, finally pada minit yang ke-13 baru kita boleh control kita punya karakter. Ya, I'm free. Yap, yap. Kejap, kejap. Masa tadi dapat ni lah. Uyo, drain. This is so good. Me likey. Tak ada apa. Soul egg tak payah. Eh, banyak juga coin dapat eh. Masa lawan dengan Melfis tu. Okay. So tengok sikit. Eh, no, no, no. Mana eh? Oh. Ultimate esoteric deadly slash all enemies. Ooh. Activate Sky Dragon Slash. Wah. 99 kot dia punya point guna. Celaka tu. Mana aku boleh pakai sekali. Tak apalah. Book of Swords. Special power? Maximum. Wah, ini aku memang suka. Kita okay. Tak ni. Cuts IP recovery time after using moves. Tak apa. Next dapat coin, aku akan upload. Aku akan upload pula. Aku akan aku akan ni lah. Guys ni. Nak lagi. Boleh lah. Move recover. Using moves. Okay, thank you. Okay, habis. Aku nak naikkan mana-mana yang like this. Ni. Tak satu guna. Kalau macam tu kita upgrade. Oh, ladder. Ni tak ada siapa yang guna lagi eh. Aku rasa macam
lagi. Belum lagi. Ni macam mana nak nak unlock dia. Mungkin ada kat sini-sini nanti. Okay. Kita pergi in. Baru kau nak minta maaf. Macam ni lah. Okay. So kita akan save game kita. Ya, ni last time kan ni. Yang masa aku aku malas nak layan nak panjang-panjang tu kan. Ni lah dia. Okay. Aku nak ke? Okay lah, aku pergi lah. Okay. Untuk make sure aku tak nak bermalam dekat sini sebab semua orang menyampah dengan aku sebelum ni kan. Lepas tu tiba-tiba dia baik. Macam celaka. Do we have to? Tak apa, kita check. Kita check. Eleh. Baru nak appreciate. Macam tu lah orang kita ni tu lah. Nyampah aku. Tak ada apa kan. Ni ada apa je kan sini. Oh, blessing. Ini move saja kan. Magic blessing. Tapi bagus juga. Sebab sometimes satu-satu je. Ni lebih sikit lah. Walaupun macam tak berguna. Oh. Restore MP. Which is memang sangat mencari pun benda ni. Last time pun kita macam terumbang-ambing. Tapi tak apa. Okay, kita nak kena rentas. Ingatkan nak aku nak apa panggil? Aku nak grind level aku dekat tu, tak apa lah. Tak apalah, next time lah aku grind. Selalunya aku akan grind, tapi sekarang kita punya ni berapa dah? 42. Ini kalau aku grind ni memang 45 jadi nanti. Tak apalah, next time kita akan grind. So, tiba-tiba malas. Shit once again. Okay. Okay. Then, okay. Alright. So, kita akan ke aku tak tahu nama tempat yang seterusnya apa. Perhentian kita. Kau dah kenapa, Elena? Yeah. Chill.
Betul-betul. If you cry, you only drive me crazy. Jadi aku setuju. Siapa yang berlaku? Oh, dah malam dah. Red moon. Okay. Tak perlu kot gelak macam tu. Dia kan dia macam ustazah yang nampak macam kuat agama, tiba-tiba dia gelak macam tu. Tihihi. Yang sejak tampur tak. Cegedik tu. Well, tak semua orang akan nampak comel kalau gelak tihihi tu, okay. Bagi aku lah, aku tak tahu, aku macam sometimes orang kata perempuan ni comel, tapi tak lah, mata aku nampak tak pun. Tak lah, lain orang lain dia punya taste. So duli. Adakah dia sudah blushing di sana? Okay. Apa kau buat, Rido? Apa kau buat? Okay. So kita berada di mana sekarang ni? Aduh. This must be the end of the world, friends. Will you folks be okay from here on out? We'll manage, okay. Rest your concerns. This place is familiar to me. Yo, mari punya tempat kau ni. Take a walk for it. Okay. Kemudian test kau ya. Korang naik kapal dia tak bayar apa-apa. Tapi bagus kau tak bayar apa-apa. Tak adalah aku nak kena bayar pula kan. Duit tua tu.
Tak nak aku bagi duit kat dia. We have the mirrors to attend to. Okay. Now my thanks you have for your troubles. Because you said we are through the worst friend. Silence I be the wind sometimes. One thing I'm gonna worry and change their minds. Okay. Okay. What? Eh, kebetulan sama. What? Tunes. Okay, so it's sure the other. Okay. So, yeah. Kita dah pun kita kena check semua tempat. Yeah. Macam biasa, tekan recover, tekan save game. Okay. Aduh. Apa? Ghost Forest. Ghost, dia punya sebutan dia. Aku tak tahu. So interesting, guys. Study is the underground leaves. Interesting. Okay. I think he had any reason to lie with the dots. Okay. The way we've been our course. North, okay. Short distance to the north. What next? What next? Okay. So kita akan proceed. Oh, apa ni? Aku nampak duit kat situ. Oh, yo. Dia kena perlu macam tu. Alah, janganlah macam ni. Oh? Macam nak buat dia? Tak boleh. Dia mesti ada... ada... Eh, tempat ni macam mengingatkan aku pada... apa eh nama dia? Oh. Eh? Nyala ke mana? Mana yang tadi tu? Eh. Okay. Okay.
mana nak pergi, aku tak tahu. Tak ada apa. Aku tak tahu macam nak trigger benda tu sebenarnya. Itu je. Macam apa? Flame Toad. Oh, aku ingatkan dia seko je kena. Aku yang tiga ekor je, okay? Good, good. Yup. Seko lagi. Jom aku patah balik. Ya, aku nak mencari juga lah benda tu. Alah, kenapa aku punya ni macam lambat lah. Aku nak mesti ada dia punya apa kata trigger dia ni. Oh, aku kena tekan dekat daun dia. Okey, tadi aku tekan kat belahan dia. Okey, tak apa, tak apa. So, sini aku tak tahu apa function dia. Yang pokok ni. Oh, okey. Cucu je. Tak ada apa-apa eh. Wow, what is this? Ni aku tak tahu lah dia lemah api ke tak. Tak, kita try eh. Oh, sikit lagi. Okay. Ya. Wah, apa benda ni? Aku nampak macam. Okay. Aromatic root. Adakah dia nampak macam weapon tau cara dia. Ni. Eh. Aku nak equip. Refresh dalam video.
Tak adalah bagus sangat pun. Apa? Okay. Ah, nak mati urut. Aduh, aku memang tak tahu. Eh, apa tu? Wow. Kalau kita elak dia, attack kita lah maknanya. Eh, apa ni? Healing incense. Ada apa-apa sini? Tak ada. Eh? Oh ni. Ya. Okay. Oh, sikit lagi. Tak ada. Okey, aku macam boleh terjun ke apa? Tak ada. Ni ada apa-apa yang menarik? Ni tadi. So, penat sini lah. Sebab dia je yang tinggal. Pergi sini sebab aku nampak ni. Oh, okey. Sebab boleh pakai lah. Aku rasa Elena kot. Level 2. Oh, sekejap. Oh, tak boleh. Oh, ya. Rasa macam ada dapat. Oh, ya. Yeah, sini. Fairy Ribbon.
Let's go. Okay. Ya, ini siapa Tio? Tio... Tio buat tremor. Kau buat yang ini. Semua. Wah, dapat nut lah yang banyak. Kau boleh aku nak duit. Aku tak nak item ni. Oh, yelah aku ada equip ni. Untuk apa? Eh, jangan dekat lagi. Bunyi dia terlalu bising eh. Nanti aku kena turun kan kot. Aku macam bising sekarang. Nah. Attack je dah. Semua ni. Yeah. Sebaik. Tak kena eh. Risau ke aku dah main kalau terkena. Ada apa-apa lagi? Wah, dah masuk yang kedua. Area yang kedua. Sekejap. Ada. Oh, okey. Tak boleh. Okey, kena naik sini juga. Naik sini. Okay, tak ada rasa. Ini lalu ke mana? Oh! Okay. Macam mana nak lalu dia? Tengah mencari jalan. Ini of course tak boleh. Tadang. Boleh cross ke? Tak boleh. So, aku kena cari laluan. Tak boleh nak turun. Mana ya? Tak apa. Eh? Maknanya aku ada laluan ni eh? Tak boleh juga. Yes. Tak boleh lalu. Oh, okay. Aku nampak laluan dia. Tadi masa aku lalu situ macam tak nampak sangat jalan dia. Boleh kan? Okay, boleh. Okay. Oh, okey. Sekejap. Aku dah tahu jalan ni. Jalan mati. Okey. Thank you.
Sini ada apa-apa ke? Tak ada. Okey. So, kita pergi ke sini. Sini. Pusing lah kaki hari. Let's go winter. Ni memang tak ada jalan lain kan. Apa divine buat? Tak sempat nak baca. Sekejap ada jalan ke? Tak ada kan. Yang ni. Okey, ada laluan. Initiative. Gigamantis. Aku agak fire lah kot. Dia punya kelemahan. Wow, naik banyak. Tapi tak bagus. Dia potong 10 movement kita. Menghala ke yang sama kan. Okey. Ini. Ini. Oh tak boleh lalu pun. Sebabnya betul lalu kita saja je nak tengok. Okey. Okey. Boleh pula. Tio.
So yang ni kita buat kita guna yang ni. Yeah. Lawan, lawan, cepat. Initiative. Ah, patut guna fire ni. Tak apa. Marek. Okay. Kita habiskan dia guna magic. Healing fruit. Healing fruit buat apa eh? HP eh? Kalau HP bagus lah. Okay, ni apa? Quick stone. Ni pergi ke mana? Ni pergi ke mana? Sekejap, sekejap, sekejap. Pergi ke mana ni? Oh, ada... Bobak pun. Okay. Ah, buka buka kan. Kau ini je. Kita guna burn flame. Oh, tak boleh semua. Okay, tak apa. Hah. Tak mati. Kalau macam tu, pakai biasa je lah. Yep. Oh, satu lagi. Tak ada lagi. Ya, yeah, thank you. Okay, so kita nak ke sini belum lagi. Eh, ini tak ada apa. Ini laluan kita belum lalu kan? Ke dah? Macam belum. Okey, tak apa, kita proceed. Wah, apa ni? Demon Man's Claw. Oh, okay.
Bergaduh lah korang dua. Aku faham tu. Gaduh dah, gaduh. So dia apa? Animisma? Aku tak tahu sebut. Aku selalu fail betul lah sebut benda. Mana lah ni? Mana lah ni? Ini. Ini macam jap. Sebab dia tadi ada dua cabang laluan kan. Yang ni mana eh? Yang ni dengan yang tu. Okey, aku tarik sini jap. Kenapalah aku punya ni jadi berslow ni. Geram tu. Super mau dia bom. So kita akan ke mana ni? Ni ke mana? Okay, kita masuk area baru. What? Great Cliffs Island of Aragna. Kita akan ke Nanan Village. Nanan Village. Boleh lah Nanan Village. So ada pusing-pusing lagi ke? Aku nak terus ke in and then kita save and then kita cut episode. Okay, thank you. Macam biasa kita akan ke... No, aku nak ke in dulu. Okay. Kita... Mana dia ni? Kita recover and then kita save. Ya, kita akan kat episode kita kat sini. Kita akan jumpa dalam episode akan datang. Jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk like video ni kalau best, dan kalau ada apa-apa nak tanya atau apa-apa nak sembang ke apa, boleh je komen di bawah. Ataupun kita boleh je pergi dekat Twitter aku, kita sembang je kat sana. So kita akan jumpa lagi pada episod yang akan datang. Jangan lupa apa ni? Thank you lah sebab tengok menonton aku sesat. Dan bye bye semua.